Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bang Dul TJ Bus Sejangkau Siar. Nah, untuk kesempatan hari ini kita sedang berada di Armada ARS bertepatan yang semakin berkurangnya unit ARS yang bersasis 1521 atau lebih dikenal dengan Cooler Jahat. Kali ini yang di depan kita ini adalah ALS untuk Novin 190 mengisi trip Medan Bandung. Untuk Medan Bandung, kenapa masih banyak masyarakat masih memilih armada ini? Karena perbandingannya seperti ini, sahabat-sahabat. Ongkos yang diberikan oleh ALS ini tarifnya ada dua, yang mau agak lapang, yang tidak ada paket, yang bangkunya lebih longgar ditawarkan dengan kelasnya AC toilet dengan ongkos dari Medan ke Bandung sebesar Rp680.000. Namun ada pilihan lebih murah lagi, sahabat-sahabat. Yang lebih murah ini ya otomatis fasilitas yang didapat pasti akan lebih kurang. Di antaranya kita bakal menjumpai paketan di atas bus ini bakal banyak. Terus jumlah penumpang pun lebih banyak di dalam, ongkos pun lebih murah. Jumlahnya Rp575.000. Namun kalaupun seperti itu, jika dibandingkan dengan kompetitor lain, kita tidak menyebutkan nama perusahaannya, cuman bisa kita kalkulasikan. Nah, kita ambil perbandingan, sahabat-sahabat, dengan bus-bus lain. Untuk sementara ini, kalau bus-bus lain yang rute dari Medan sampai ke Bandung tidak ada sih. Hanya transit mereka sampai Jakarta doang. Dari Jakarta kita bisa sambung lagi. Kita ambil aja leh secara umum bus-bus yang dari kota Medan sampai ke Jakarta, ongkos yang paling murah dibanderol dengan ongkos Rp600.000. Setelah Rp600.000 baru Rp635.000, Rp650.000 dan Rp850.000 plus dari Jakarta sampai ke Bandung lagi tambah Rp100.000 lagi. Jadi total yang paling murah ongkos dari Jakarta, dari Medan sampai ke Bandung itu adalah sekitar Rp700.000. Tapi yang paling mahal ongkosnya di luar ALS ya Rp950.000. Kalau kita kurangkan sedikit selisihnya, itu yang paling tinggi selisih dengan bus lain Medan Bandung Rp375.000 selisihnya. Yang paling rendahnya adalah Rp125.000. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi tinggal pilih sih, sahabat-sahabat. Mau yang ditawarkan ALS dengan ongkos yang lebih murah, tinggal kita pilih. Mau yang kelasnya kelas eksekutif ada, kelas ekonomi ada. Kalau yang kelas eksekutif otomatis lebih lapang dan barang-barang tidak banyak. Sementara kalau yang kelas ekonominya lebih murah, ya kalau sendiri kita tidak masalah sih. Tapi kalau kita ambil Rp375.000 selisihnya, kalikan 10 orang, udah berapa itu? Ya, silahkan komen sendiri, silahkan sahabat-sahabat imajinasi sendiri sih. Jadi, untuk sementara ini ALS tetap menjadi pilihan sih, rasa saya. Bagaimana komen sahabat-sahabat? Apakah juga menjadi tetap jadi pilihan utama untuk melakukan perjalanan dengan segala keterbatasan dan segala fasilitas yang diberikan oleh ALS ini?